satu-satu yang akan diteruskan dengan adu dan dengan penalti. Untuk Bapak keamanan mohon untuk bersiap berjaga di sektor gawang sebelah selatan, baik yang datang dari Koramil maupun juga dari Bosetnya, untuk mengamankan area gawang sebelah selatan, karena tentunya yang menjadi area tendangan penalti adalah gawang sebelah selatan. Begitu juga dan bantuan dari pihak keamanan panitia untuk mengamankan area gawang sebelah selatan, jangan sampai anak-anak maupun juga bapak-bapak masuk ke arah area pertandingan. Anak-anak, bapak-bapak dan juga mbak-mbak yang berdua. Kapten dari Tameng, Burhansa menuju ke wasit Abib. Begitu juga kapten dari tim Pordago Junot untuk melakukan poin tos sama-sama utama-utama. Tampaknya terjadi adu tendangan penalti. Penonton yang mendukungkan penonton, bapak mungkin bapak penontonnya jangan sampai maju-maju bapak. Sama-sama untuk tim dari Pordago dan juga untuk tim dari Daito Tameng yang duduk tetap tertib dan area sisi sebelah jalan untuk disterilkan. Jangan sampai ada yang berada di belakang jalan gawang, baik penonton dari Tameng maupun juga penonton dari Pordago untuk bisa tertib. Sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Adu tendangan penalti, siapakah yang akan menjadi penendang pertama dan siapakah yang akan menjadi penjaga pertama? Sama-sama kita nantikan. Kadang kerja yang berubah nggak guna benerin. Sangat-sangat-sangat disayangkan di mana tim Pordago yang unggul tampaknya hanya tersisa 2 menit. Terjadi kebalasan dari tim Tameng Pati di mana babak produksi pertandingan bisa dimenangi oleh Pordago. Namun satu kesempatan sekiranya di depan gawang tampaknya terjadi kebalasan dan diciptakan oleh Arkobet memaksa terjadinya sebuah adu tendangan penalti. Pordago ke arah daripada wasit. Sedangkan Agung Janggung sama-sama kita nantikan adu tendangan penalti yang tersaji kali ini. Angkat tambahan. Kita pertandingan dengan kedudukan sama kuat 1-1 yang akan diteruskan dengan adu dan dengan penalti. Untuk bapak keamanan mohon untuk bersiap berjaga di sektor gawang sebelah selatan, baik yang datang dari Koramil maupun juga dari Bosetnya, untuk mengamankan area gawang sebelah selatan, karena tentunya yang menjadi area tendangan penalti adalah gawang sebelah selatan. Begitu juga ada bantuan dari pihak keamanan panitia untuk mengamankan area gawang sebelah selatan. Jangan sampai anak-anak maupun juga bapak-bapak masuk ke arah area pertandingan. Anak-anak, bapak-bapak dan juga mbak-mbak yang berdua. Buran, sore buran.
Kapten dari Dameng Burhansa, Burhansa, Burhansa menuju ke wasit Apip. Begitu juga kapten dari tim Pordago Junot untuk melakukan poin tos. Sama-sama putar melakukan, tampaknya terjadi adu tendangan penalti. Penonton yang ada bukan penonton, Bapak, mungkin Bapak penontonnya jangan sampai maju-maju, Bapak. Sama-sama untuk tim dari Pordago dan juga untuk tim dari itu Dameng menuju tetap tertib. Dan area sisi sebelah penalti berhasil melakukan shot dua kali. Akankah di sore ini kembali Apis bisa melakukan sebuah pengulangan atau dejavu, ataukah tim dari Dameng, dimana tim dari Dameng sejauh ini belum pernah merasakan adu tendangan penalti. Sama-sama kita nantikan akan diuji tampaknya ketangguhan penjaga gawang Maulana di sore ini. Kita sama-sama nantikan. Jalan untuk disterilkan, jangan sampai ada yang berada di belakang jalan gawang, baik penonton dari kami maupun juga penonton dari Pordago, untuk bisa tertib. Sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai. Adu tendangan penalti, siapakah yang akan menjadi penendang pertama dan siapakah yang akan menjadi penjaga pertama? Sama-sama kita nantikan. Kadang kerja belum berbaik, nggak guna benerin. Iya, karena tambahan nih. Kita nantikan apakah Apis yang pernah melakukan di tendangan penalti berhasil melakukan blok dua kali. Akankah di sore ini kembali Apis bisa melakukan sebuah pengulangan atau dejavu, ataukah tim dari Dameng, dimana tim dari Dameng sejauh ini belum pernah merasakan adu tendangan penalti. Sama-sama kita nantikan akan diuji tampaknya ketangguhan penjaga gawang Maulana di sore ini. Kita sama-sama nantikan. Tampaknya kali ini siapakah akan menjadi penendang pertama di sore ini, dan siapakah yang akan menjadi penjaga gawang pertama di sore ini? Oh, kita nantikan. Ya, mohon yang memakai helm jangan berada di arena pertandingan atau di arena penonton. Apabila berada di arena penonton, mohon untuk copot dulu helmnya. Kita lanjutkan. Kali ini dapatnya penendang pertama dari tim Dameng Pati. Sama-sama kita lanjutkan dapatnya kali ini Dameng Pati penendang pertama adalah Arif Abes yang akan melakukan penendangan Apis. Bersiap-siap kita lingkari bagian muda. Arif Abes tidak bisa dapat menjalankan tugasnya, melambung tinggi tendangan dari Arif Abes. Sangat disayangkan penendang pertama yang gagal tidak memberikan super sulit tampaknya kepada teman-teman dari Arif. Sedangkan penendang pertama dari tim Pordago tampaknya kali ini nomor 24 Firman yang akan melakukan tendangan. Penjaga gawang Maulana Firman dan Maulana masih masuk walaupun dapat sempat tadi terbaca arahnya.
Kali ini kedudukan menjadi 1-2-1 untuk agregat dengan waktu normal. Kembali lagi penendang kedua Umat. Bapak, ada Bung Mas yang melakukan foto, mohon jangan menyalahkan lagi blitz karena akan mengganggu kendaraan. Kita nantikan yang jelas sama jangan ini Umat. Bersiap dilakukan oleh Elvis. Elvis. Walaupun tertebak namun kakaknya lagi bola. Tidak tertahan oleh Elvis. Dan ini bangun. Menjadi penendang kedua bagi Pasago. Sama-sama di tangan dengan Bambang. Menghadapi Mawana. Kita nantikan saja. Bambang. Persiapan pertandingan, persiapan tendangan. Kita nantikan Bambang. Sama-sama kita nantikan Bambang. Bersiap-siap sahabatnya. Bambang. Dan mengosoh Maulana. Tanpa berdaya Maulana secara tanpa ada yang tepat. Hingga kembali menanggap sedang. Penendang ketiga dari Kentame. Tampaknya coba akan diambil. Ternyata Ino alias Kristo pemain pengganti dari tim Kameng pada keluar atau nggak ternyata namanya dengan Ino Sutrisna dan juga Etis Ino dan salah tampaknya terdapat dari mencoba Etis lalu kenal sudah bergerak namun kali ini terkecoh penendang yang ketiga datang juga dari Borgano. Apakah kedudukan jadi kali ini yaitu 2-2. Kali ini ada Wahyu pemain dari Bordago. Partai pertandingan normal Wahyu terkena kartu kuning. Wahyu menjadi eksekutor yang ketiga. Sama-sama kita nantikan Wahyu menghadapi kali ini Wahyu. Sudah saja bagi Bordago. Bertambah kembali akan menjadi 3-4. Kembali kemenangan dari tim tampaknya kali ini dari tim Tameng Abra Aceh. Kemenangan yang keempat dari tim Tameng Elvis. Kembali bersiap-siap. Sama-sama kita lanjutkan. Tampaknya Aceh. Pemenang keempat dapatnya Furton Asegar. Furton Asegar menjadi pemenang keempat untuk mencari Bordago kembali Maulana yang akan dihadapi. Sama-sama kita menantikan. Sila keluar. Come on.
Selamat menikmati.